Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin binikmatihi tatimmu shalihat wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tahenti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga saat ini kita bisa berjumpa kembali. Teman-teman sekalian yang kami hormati, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua lahir dan batin, dan rezeki-rezeki kita dilancarkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dimudahkan, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang soleh salehah, sehat lahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada bulan yang sangat berkah dan mulia ini di bulan Muharram, bulan di mana ketika seorang hamba beristighfar, bertobat, maka tobatnya akan diijabah seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, syahrul doa, bulan untuk berdoa. Maka teman-teman sekalian yang kami hormati, khusus di bulan Muharram ini ada doa-doa khusus yang telah dicontohkan, diajarkan oleh para orang-orang saleh. Nah, sekaitan dengan doa, jangan tinggalkan doa ini teman-teman sekalian, luangkan waktu untuk membacanya. Di mana dinukil oleh para ulama, antara lain seorang mufti Al-Haramain Asy-Syarifain pada masanya, yaitu Al-Imam Qutbuddin An-Nahrawani Al-Hanafi Al-Makki yang meninggal pada tahun 1990 Hijriah. Juga dinukil dari Al-Imam Al-Allama, seorang kadi Madinatu An-Nabawi, yaitu Ibnu Farhun Al-Maliki rahimahumullahu taala, yang wafat pada tahun 790 Hijriah. Mereka mengatakan, man shallah rak'ataini fi yaumi Asyura, barang siapa yang salat dua rakaat pada hari Asyura. Nah, ini salatnya sembarang waktu. Ya, teman-teman bisa memilih waktu yang bisa melakukannya. Kemudian setelah salat, summa qara doa al-ati, kemudian orang itu membaca doa ini sabu amarratin au asyara marratin, sebanyak 7 kali atau 10 kali. Wa huwa mustaqbilal qiblati bi khusyu'in wa huduri kalbihi, dia tetap menghadap ke kiblat dengan penuh khusyuk dan hatinya hadir. Ia tanaffahu fi nafsihi fi kulli marratin minal marrati sab'i aw al ashri lam yamut bi sanatihi bi isnillahi ta'ala. Kemudian setiap selesai membaca satu kali, maka dia tiupkan di telapak tangannya, kemudian dia usapkan di seluruh tubuhnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang itu tidak akan meninggal pada tahun itu. Subhanallah, masyaallah. Nah, jika orang itu menurut mereka ditakdirkan meninggal tahun itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada orang itu sehingga orang itu tidak membacanya atau lupa membacanya. Teman-teman yang kami muliakan, doa ini juga bisa dibaca buat anak-anak kita, bayi kita yang belum bisa bicara. Caranya bagaimana? Orang tuanya, ayahnya atau ibunya membaca di telapak tangannya, kemudian setiap satu kali sampai 7 kali atau sampai 10 kali dia usap
di seluruh badannya anaknya, maka insya Allah anak itu tidak akan sakit-sakitan. Yang kedua, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu tidak akan meninggal pada tahun itu. Nah, ketika anak kita kecil tetapi sudah bisa bicara, maka boleh kita tuntung anak kita untuk bersama-sama membaca doa ini di telapak tangannya. Setiap selesai satu kali diusap, ditiup di telapak tangan, baru di usapkan di seluruh tubuhnya, itu sebanyak 7 kali atau sampai 7 kali. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ini bisa dibaca setelah salat sunat 2 rakaat itu dengan menggunakan teks kalau belum dihafal, atau menggunakan handphone. Nah, seperti itu teman-teman sekalian yang kami muliakan. Nah, karena ulama-ulama ini telah mengamalkan dengan sungguh-sungguh, mereka merasakan faedahnya, mereka merasakan khasiatnya. Nah, doa ini juga itu ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Muslim. Nah, teman-teman sekalian yang kami hormati, adapun doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah mil al misan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa adadan ni'ami wa sinatal arsh. Walhamdulillah mil al misan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa adadan ni'am wa sinatal arsh. Wa la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa adadan ni'am wa sinatal arsh. Wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa adadan ni'am wa sinatal arsh. Wa la hawla wa la quwata illa billah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa adadan ni'am wa sinata arshih. La malja'a wa la manja'a minallah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Alhamdulillahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wa la ilaha illallah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wallahu akbar adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wa as'aluka Allahumma as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa sallim tasliman katsira. Kemudian doa yang kedua yang tak kalah mujarabnya untuk kita baca di hari Asyura, hari Asyura di mana diriwayatkan oleh Syekh Al-Imam seorang mufti Al-Maliki yang bernama Ali Ujuhuriyah radhiyallahu taala anhu, yang meninggal pada tahun 1666 Hijriah. Beliau berkata, inna man qala yawma asyura'i hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah kafahu Allah taala syarra salikal am. Beliau berkata, sesungguhnya barang siapa yang membaca pada hari Asyura, yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maul wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan segala bentuk keburukan pada tahun itu. Keburukan misalnya kejahatan dari orang-orang yang jahat atau orang-orang yang selama ini memusuhi kita. Yang kedua, ya,
akan diselamatkan dari segala bentuk kerugian, kegagalan. Kemudian dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga penyakit-penyakit. Ini akan menjaga dari fitnah-fitnah kehidupan dunia, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, dengan agama kita, dengan dunia kita, dengan anak-anak kita, dengan harta-harta kita. Nah, teman-teman sekalian yang kami muliakan, semoga kita diberikan taufik untuk membaca kedua doa ini, khususnya di hari Asyura tahun ini. Saya kira demikian, semoga ini bermanfaat buat saya dan teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.